pulangnya mesti dikasih uang sedekah. Kan kasihan jauh. Dulu duitnya belum ngumpul. Oh iya, itu belum ngumpul. Kalau sekarang kan udah ngumpul, jadi tamu-tamu teman-teman dikumpulin. Dulu belum ngumpul, iya betul. Nah, jadi itu beberapa tipnya. Satu lagi tadi soal ibu-ibu, nanti kalau hutangnya udah lunas, ya insya Allah yang punya anak, ya kalau yang sudah punya calon mantu kan tinggal pesta. Tapi ada juga ini yang resah, ah, kapan ya anak dapat jodoh? Ada kan yang pengen anaknya belum, yang pengen mantu cepat nih, bapak-bapak ibu-ibu, ini rasanya anak udah harus mantu nih, ya umur udah sekian nih belum ada jodohnya gitu, ada nggak di sini nih? Banyak lah bos. Ada nggak? Banyak. Jadi rahasianya gini. Kalau ibu-ibu mestain anak, pasti kan udah mikir-mikir nih, kira-kira nih anak kalau mantu nanti kita di rumah aja lah, pasang taruh gitu ya. Habis lah masa 20 juta dia. Ibu sedekah 2 juta. Sedekahnya berapa? 2 juta. Tepuk tangan dong, alhamdulillah. Sedekah 10% dari rencana pernikahan anak kita. Saya ngelarang anak perempuan saya waktu kuliah dia ada teman-temannya gitu ya, ya orang sekarang pacar apa gitu ya. Saya nggak suka gitu ya. Karena kalian seumur gitu ya, gimana? Saya sama istri saya 10 tahun. Jadi tuan saya, siapa? Silisi 10 tahun. Tuan siapa? Tuan istri saya. Tuan saya. Tuan. 10 tahun. Ya alhamdulillah. Beda 10 tahun. Umur 65. Ya masih nyaman ya. Masih bisa kemana-mana. Arah ke 65, 64, 64. Aduh ini terkemana ya. Nah. Ya. Jadi nanti milih suap mantu juga kita lagi kasih jalan. Sedekah, sedekahnya kemana gitu? Carilah orang-orang yang mau nikah. Nikah nih. Kadang-kadang mau nikah aja ngurus surat aja nggak ada duit. Aneh. Pengen nikah apa nih? Duit nggak ada. Atau udah nikah buat biaya enggak ada. Cari ibu, oh ada si anu sedekah, niatin doain ya anak saya cepat insya Allah anak yatimnya tetap. Dulu saya sedekah waktu anak saya ini sedekah 250 juta. Tepuk tangan, alhamdulillah. Ditanyain pestanya berapa anak? Ya, miliar. Ya, 250 juta. Saya sedekah 250 juta. Saya ke Baduy dengan Darul Quran. Ya. Banyak kan? Jadi mengadakan nikah massal. Nikah massal, orang Baduy kan nikah. Nikah massal. Kumpulin, nikahin, dinikah. Oh ini suami kamu, ya. Cari saksinya. Ini benar suaminya. Siapa yang tahu? Oh iya benar suaminya. Punya anak gak? Ada. Cari lagi saksi siapa? Ini anak udah. Terus dinikahin. Dinikahin, dibikinin KTP. Ke sana bu, ke Pak Dwi sana sih. Itu sebelum anak saya. Waktu itu percaya deh ibu bapak kalau melarang anaknya berpacaran sama anak. Nanti dibilang ya udah Pak Bu, Pak Enggi, nanti ya udah Pak
cariin deh calon suami saya, pusing gak? Pusing gak, Bu? Pusing gak, Bu? Coba Bapak nanya, yaudah Pak, cariin deh calon anak dah. Ibu pasti pusing. Gimana? Mau tanya anak teman gimana, ini gimana? Udah, sedekah. Karena Allah udah ciptakan maksud berpasang-pasang udah ada jodohnya. Cuma nih gak ada lingin. Sinyalnya gak ada nih, mau WA gak ada nomornya gitu. Nah ini sedekah ini buka. Alhamdulillah. Banyak anak teman saya yang boleh saya suruhkan, gak percaya gitu. Sampai sekarang, lo udah mantu? Belum kan ya? Gak percaya. Saya aja keluarga saya tadi nanya sama istri saya, mau ke mana? Mau ke kanan katanya, ngapain gitu? Sini juga banyak nanya hati katanya. Istri saya paling gak enak kalau udah saudara saya nanya. Saya bilang, biarin aja sih. Apa-apa. Kecuali kita hal yang jelek. Ibu ya, hal yang baik sih Ibu, fokus yakin pada Allah, ya kan? Salah satu usaha kita memohon pada Allah melalui fadilah sedekah anak yatim supaya arsnya Allah terbuka. Kenapa pakai duit? Kenapa anak yatim mesti dikasih? Kenapa gak suruh doa aja dia? Doain dong. Doain dong Ibu, doain dong. Kenapa harus sih? Karena kita tunggu saat kebahagiaan dia. Kita tunggu saat dia tidak ada beban. Kita tunggu keikhlasannya dia. Dia memohon ampun. Hijabah ya. Doa Ibu. Cus. Jadi kasih duit, salam sekalinya doa. Banyak orang saya pikir, wah sedekah mulu, sini aja banyak yang susah. Dan juga kalau kita bersedekah, itu udah izin Allah, udah izin Tuhan ya Pak Egy. Memang dia mesti dapat. Gak bisa rezeki dia pindah ke kita, gak bisa. Gak ada tuh rezekinya anak yatim pindah, gak ada.